Ya, seorang pemuda pelaku begal bokong wanita tertangkap tangan saat beraksi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam setiap aksinya, pelaku diketahui kerap membawa jimat yang diyakininya mampu memberi kekuatan. Arif hanya bisa pasrah saat diamankan ke pos keamanan RW 06, Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Pemuda 25 tahun itu sebelumnya ditangkap massa lantaran melakukan tindakan asusila dengan memegang bokong wanita yang sedang menggendong anak. Dari tangan pelaku, warga mengamankan dua buah benda yang diyakini pelaku sebagai jimat. Pelaku mengaku telah dua kali membegal bokong wanita, tepatnya di kawasan Ancol dan Monas. Tidur. Ya, gue sih enggak cuma kali ini. Tadi abang lu telepon. Katanya udah berapa kali kamu ngelakuin? Cuma dua kali doang. Iya. Dua kali. Untuk menghindari amuk warga, petugas kepolisian sektor Palmerah yang tiba di lokasi membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.